Halo guys, halo guys, halo guys. Halo Agus. Selamat pagi teman-teman. Semoga di pagi yang hujan deras seperti saat ini tetap semangat menjalani rutinitas setiap pagi. Demi apa, Bro? Demi mencari rezeki. Buat teman-teman semua yang pengen hidupnya lebih berubah menjadi orang yang sukses, ayo kita mulai bergerak, kita kurangi tidur. Kita kurangi males-malesan. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau ingin rezeki yang tidak disangka-sangka, mari perbanyak sedekah, terutama kepada saudara kita yang meminta bantuan. Karena itu lebih utama daripada kita memberikan uang ke saudara kita yang tidak membutuhkan. Maaf bro, kebanyakan ceramah. Saya bukan ustadz, tapi kalau untuk mengingatkan dalam hal kebaikan, ya tidak perlu harus menjadi ustadz dulu kan. Sesama saudara harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Oke guys, di video kali ini saya mau cerita tentang bahayanya jalur jalan lintas Sumatera. Jadi di sini itu jalannya tidak terlalu lebar, hanya muat dua mobil ketika berpapasan. Dan di situ banyak sekali tikungan, juga banyak juga di sampingnya itu jurang. Jadi kesimpulannya kita harus berhati-hati dalam melewati jalan lintas Sumatera, terutama yang ada di Lampung dan di Sumatera Selatan. Karena itu yang saya tahu bro. Intinya ketika hendak melakukan perjalanan jauh, jangan lupa untuk prepare atau siap-siap, mempersiapkan segala macam keadaan, kondisi dan sebagainya. Juga yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa agar terhindar dari godaan makhluk-makhluk jahat yang ada di jalanan. Apabila teman-teman ngantuk, jangan dipaksakan terus nyupir karena itu sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian di sini, sopir ngantuk akhirnya mobil pun oleng, sehingga bukan mencari untung malah dapat buntung. Nah ini bro contohnya, mobil besar habis napas, ambruk dia. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang medan yang kita lalui ini jalannya sering basah karena wilayah hujan tropis ya. Nah kemudian sempit dan banyak kelok-kelok juga, biasanya lewat di samping gunung yang sebelah kanan atau kirinya jurang. Oke guys, begitu saja video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat walaupun sedikit tidak berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.